Sejak bulan 12 kami dibawa oleh tim Kanopi ke Lombok untuk belajar menganyam di Beleke. Memang Kanopi ingin perempuan-perempuan ini maju supaya bisa menambahkan penghasilan ibu-ibu rumah tangga, bisa membantu ekonomi juga. Syukur alhamdulillah sekarang dengan ada pendampingan, sehingga teman-teman terbangun gitu, semakin dia bisa yakin untuk memulai bisa berbudidaya gitu. Tata kelola pembangunan itu harus berprinsip terhadap pengolahan ekosistem, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Di situ memandatkan kepada para pihak termasuk pemerintah daerah tadi melakukan tata kelola lingkungan dengan konsep-konsep keberlanjutan, termasuk dalamnya cagar biosfer, keragaman hayati, pemberdayaan masyarakat. Nah, sudah saatnya, karena perjalanan panjang itu selalu harus dimulai dengan langkah pertama, industrialisasi itu harus mulai dibincangkan, baik di sektor pengolahan maupun sektor yang lain yang tradisional, termasuk di dalamnya kehutanan, pertanian, dan perikanan. Tapi industrialisasi ini bukan proses sederhana semudah kita membalik telapak tangan. Industrialisasi mensyaratkan hadirnya ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi.